Yuk, aku bakal bagiin tutorial jilbab simple pakai bahan voal. Pertama-tama, lipat segitiga jilbab segi empatmu, kemudian bentangkan di kepala, lalu seimbangkan kedua sisinya antara kanan kiri, kemudian kaitkan tepat di tengah-tengah leher. Hati-hati, kalian bisa menusukkan jarum pentul atau mengaitkan menggunakan peniti karena lebih mudah pakai peniti. Aku pakai peniti, hati-hati karena rawan membuat kain jilbab rusak. Nah, ini aku sempat kesulitan karena ternyata penitinya terlalu kecil dan bahan jilbabku tebel. Udah deh, lalu rapikan dan kita kalungkan sisi kanan dan kiri menyilang. Kemudian ikat di bagian belakang. Kalau nggak suka diikat, ya udah tinggal julurkan aja. Jadi deh, step pakai jilbab nggak sampai 5 menit. Udah rapi, nggak bakal geser-geser walaupun dipakai aktivitas seharian. Selamat mencoba!